enggak, kenapa gengs? Kenapa? Target kita di mana? Lu liatnya di mana? Target kita di mana? Gak lama gue dapat kabar dari tim kalau si Cindy ini keluar dari pintu samping sekolah itu. Kita samperin. Hey. Itu ceweknya itu tuh lagi ngobrol sama ojek online-nya. Nyampe di sana kita ngeliat Cindy udah lagi ngobrol sama si tukang ojek online-nya itu. Gak kelihatan mukanya seperti apa karena masih pakai helm pedestrian itu. Dan Cindy naik motor itu. Oke, yuk, gue udah lihat dia lagi ngobrol sama ojek online-nya, gue udah lihat. Ini yang nganter dia. Iya, tadi okay, yang aku udah nawarin dan buat. Yuk, semuanya pada ikutin, semuanya pada ngikutin si target kita lagi naik ojek online. Bapak, maju pak. Tadi lu udah mencoba untuk ya nawarin dia biar lu yang nganterin, tapi dia nggak mau. Dia tetap nggak mau, dia tetap nolak. Nah itu dia, dan alasan dengan dia belajar kelompok, karena dia mau belajar kelompok ya kan nggak ada salahnya juga dianterin sama cowoknya sendiri gitu loh. Kalau emang dia udah janjian sama teman-temannya terus mau dirusak sama apa? Dia yang bikin aneh gitu loh. Keadaan pacar ada di teman-teman itu nggak bisa dijadiin salah. Nggak, kalau di gua sih udah datang ke sekolah, udah nawarin, udah jauh-jauh datang, tapi dia nolak, dia mau ngusir gitu. Berarti lo nggak ada rasa kepercayaan gitu buat cewek? Nggak, ini bukannya rasa kepercayaan, kalau ada atau nggak ada rasa kepercayaan gitu. Nggak, ya tapi ini masalahnya adalah kenapa dia nggak mau? Kalau emang dia mau belajar kelompok, kan nggak ada salahnya juga cowoknya nganterin. Gue yang nganterin. Atau dia mau pergi ke tempat yang lain, atau dia mau ketemu sama orang lain gitu. Ya udah lah, gue juga nggak bisa menang berargumen di sini, tapi yang jelas gue nggak bisa nyalain cewek. Karena cewek juga berpikir logika, men. Ini bukan argumen atau nggak segala macam gitu loh, tapi emang ada yang aneh dari si klien kita ini gitu loh. Akhirnya timbul curiga kan, udah kita ikutin. Dan berhentilah mereka di sebuah kafe. Dan ya agak aneh juga sih, lo kok belajar kelompok di kafe. Oke, yuk Jus coba ikutin pakai kamera di situ Jus. Yaudah kamu antar sampai sini aja. Teman-teman aku udah nunggu di dalam, aku mau masuk dulu. Sorry aku jemput aja. Yaudah oke, okay. Hati-hati ya, bye. Eh bentar, itu dia gak bayar loh. Itu ojek online-nya dia gak bayar loh. Oke, yuk, ojek online-nya lepasin aja, Jus. Lepasin gitu aja, Jus. Oke, yuk, coba masuk ke dalam, bisa nggak? Kamera kita bisa masuk ke dalam kafe itu nggak buat ngecek si target kita di situ ngapain? Coba, kita bisa. Akhirnya dia masuk ke kafe itu, kita ikutin. Emang ada teman-temannya si Cindy di situ. Itu emang teman-temannya dia, tapi... Hai, udah nunggu lama ya? Tadi biasa, macet. Gimana? Udah pada mesen? Ya aku belum nih. Iya nih. Mas? Tapi ini benar teman-temannya dia? Ya ini teman-temannya dia, tapi ini kayaknya nggak kerja kelompok nih. Ini cuma nongkrong doang. Iya juga sih. Nongkrong doang nih. Nggak ada buku yang keluar juga. Nggak ada gaya-gaya orang buat belajar kelompok kan. Ya pasti udah, ada yang ya dibelajarin lah. Lagi pengen nongkrong sama temen-temen. Ya nggak kayak gitu. Ya tapi kenapa dia bohong gitu loh. Kenapa dia harus bohong? Itu jadi pertanyaannya, kenapa aku udah dia pengen jemput dia, pengen anterin dia ke sini, tapi dia nolak. Dengan alasan dia dianterin sama ojek yang tadi. Eh, cowok lo gimana? Kayak gitu deh pokoknya. Suka nggak jelas gitu. Oh ya? Masih tahan aja tuh sama cowok kayak gitu. Juga sayang mau diapain. Iya sih. Biasa kalau cewek-cewek yang mobil gitu. Lu gimana lagi ya sayang? Tapi lu udah sayang banget sama Jess ya, udah lama. 2 tahun lebih lah. Emang gak ada obrolan yang mencurigakan juga, gak ada sesuatu yang emang bikin kita tahu Cindy ini perasaannya seperti apa sama Surya, karena emang gak ada juga ngobrolin Surya gitu. Tetap untuk nungguin, karena kita penasaran sama si ojek online-nya. Ya, kalian mau pulang? Ya, nggak apa-apa deh. Enggak sih, nggak tahu. Nanti palingan nanya dulu dia di mana, gitu ya. Ya. Kita cukup lama, gengs, nungguin si Cindy ini nongkrong bareng teman-teman ya. Kita tunggu di mobil, kita tetap pantau dari mobil. Tim kita bilang kalau kayaknya dia udah minta bil nih, kayaknya dia emang mau cabut dari situ.
Oke, dia siap-siap buat naik ojek online. Berarti dia siap-siap buat naik ojek lagi dong. Nah, dia udah di situ. Hey, lama. Berah banget. Itu kan mantannya. Si Bagas itu yang jemput dia yang jadi ojek online. Iya itu si Bagas. Gue yakin itu mantan. Gue yakin banget itu si Bagas. Gue kenal okay. banget sama si Bagas. Berarti selama ini dia dijemput sama tukang ojek online ini. Nah itu makanya. Dan ternyata dia adalah mantannya dia. Apapun itu ya sini salah gitu. Karena dia punya hubungan kembali dengan mantannya. Ya, coba ikutin Pak. Ayo, yang lain langsung ikutin, dia udah mulai jauh tuh. Yang lain langsung ikutin, dia berada langsung ikutin dia, Jus. Ternyata selama ini dia udah nipu gua, Kak. Enggak, masalahnya mantannya atau gini loh. Bukan, tapi pekerjaan orang itu adalah ojek online. Benar, cuman ngapain harus si Bagas? Bagas itu mantannya dia. Iya, benar juga gitu loh, kenapa? Berarti si Cindy ini udah bohongin gua. Enggak. Kalau dia kecewa ya wajar, kenapa dia nggak ngasih tahu kalau ojek online yang ngejemput dia selama itu mantannya. Itu si Bagas, sebenarnya selama ini dia jalan bareng sama si Bagas. Bentar, Pak. Motornya mana? Bisa buruan nggak, Pak? Motornya mana? Tadi mana, kok motornya mana? Kok gue nggak ngeliat apa-apa ya? Kita kehilangan jejak mereka. Kita nggak tahu mereka di mana. Tim Rider juga kehilangan jejak mereka. Oke, nggak ada yang nemu di mana si target kita sama tukang ojek online bisa tadi ya? Tanya lagi nggak, Pak? Apa? Bisa tanya lagi nggak? Hilang. Oke, jadi nggak ada yang nemu ya di mana target kita ya? Oke, nggak gini aja. Ini lo percaya nama kita, lo percaya deh sama kita gitu. Sekarang kita tahu kalau yang ngejemput dia selama ini emang mantannya dia gitu. Tukang ojek yang selama ini langganan nama dia adalah mantannya dia. Tapi kita nggak bisa berhenti sampai sini aja, kita harus selidiki lebih lanjut hubungan sama mantan itu apa. Ya itu dia gitu. Jadi makanya di sini gue bilang sama lo gitu loh. Sekarang emang kita nggak tahu dia ada di mana, tapi timnya kita akan terus mencari dia. Pokoknya di sini lo percaya sama kita, besok kita akan lanjut lagi untuk mencari. Besok kita cari tahu lagi. Yang penting banget itu adalah kita akan cari tahu apa hubungan ceweknya lo sama mantannya. Oke. Ya udah ya Pak, kita balik ke basecamp dulu aja, Pak. When I was younger, I'd pray for thunder, a thousand angels banging on their chair. Hari ini gengs, kita mau menuju ke sekolahnya Cindy lagi gitu, karena emang fokus kita adalah kita pengen cari tahu hubungan si Cindy sama si mantannya ini sejauh apa. Ini kan lu juga udah mulai lagi untuk tanya sama dia apakah dia mau diantar atau jemput sama lu, tapi dia tetap nolak. Dia tetap gak mau. Ya berarti kemungkinan besar dia akan dijemput lagi sama ojek online yang mana itu adalah mantannya dia gitu lah. Bagas. Makanya ya, sekarang kita emang harus selidikin lebih lanjut lagi karena kemarin gitu kita kehilangan jejak dia nah, kan. Nah itu dia. Jadi sekarang kita emang balik lagi ke sekolahnya dia, gengs, kita gitu untuk ngelihat siapa yang akan ngejemput dia sekarang. Kalau emang kembali lagi si mantannya itu yang ngejemput antar dia, berarti emang ada sesuatu dong. Ya kan? Kenapa dia mau untuk dijemput antar terus sama si mantannya ini meskipun mantannya ini adalah seorang ojek online gitu loh. Nyampe di sekolahnya dia udah kita tunggu gitu. Dan tim kita juga udah nyebar di situ, pasang kamera di pintu belakang dan pintu depan biar kita juga enggak kehilangan jejaknya si Cindy dan mantannya ini. Dia apa? Dia ada ngabarin lo enggak? Dia bilang dia udah jalan balik pulang terus segala macam. Coba cek handphonenya lo. Oke, coba dicek dulu ya, dipastiin dulu target kita masih ada di sekolah atau enggak. Aku WhatsApp sekarang ya? Iya, WhatsApp aja. Oke. Ini kalau emang bener dijemput lagi sama cowok itu, cowok yang sama, ya kecurigaan lo sih pasti akan bertambah sih, pasti. Oke, itu deh. Oke, ya, itu gua udah lihat, gua udah lihat target kita. Coba fokus ke situ, Fajar, monitor Fajar. Dijemput. Iya nih, kamu naik apa? Kamu naik angkot? Belum nih. Iya. Kamu naik angkot beneran? Sendiri aja? Tuh, kamu nanti kalau misalnya naik angkot sendiri gitu, terus turun di depan komplek atau ada nyemput lagi? Iya, ada. Oh, ada nyemput lagi? Oh.
Oke, okay, itu ojek sama yang jemput. Nah, itu motor itu lagi, orangnya itu lagi sama. Ya udah gitu, ibaratnya jemput antar si Cindy selama ini adalah mantannya gitu. Mantannya yang bekerja sebagai driver ojek online. Ya pantas dia curiga. Oke, Pak, ikutin dia, Pak. Nah kalau sekarang dia dijemput lagi sama mantan ini berarti emang ada punya hubungan apa-apa dong Har gitu loh. Gak mungkin kalau emang ya oke dia adalah ojek online gitu loh. Tapi itu pekerjaan. Iya gue ngerti tapi kenapa harus sama mantannya gitu loh. Dan dia gak mau dijemput sama sekali sama cowoknya sendiri gitu loh. Tapi emang kebetulan ini orang emang ojek online ya udah wajar. Nah tapi tuh lihat tuh peluk-pelukan tuh. Ya pikiran gue ya emang dia biar selamat juga kan dia pegangan kalau jatuh gimana gitu kalau nggak pegangan ini sini deket gitu loh geng pelukan lo nyu bayangin nggak perasaan dia gitu loh. Pak, dia kiri ke taman itu, Pak. Dia masuk ke taman itu, Pak. Ini dia ke taman sekarang. Oke, Pak, kiri, ini Pak, taman, kiri, Pak. Taman, ya? Iya, kiri, Pak, kiri, Pak. Jos, Ujos, monitor Jos, Bisa langsung diikutin nggak, Jos? Oke, gue ikutin. Nggak, gue juga turun, gue turun. Nggak, kita turun aja. Yuk, nggak, ini kalau dia udah ke taman juga, berarti ini udah di luar batas dong, ngapain, gitu loh. Ke taman ngapain? Cuma ya itu cuma dia, gitu loh. Sekedar ngantar doang, ngapain harus kesini? Ya iya. Nggak seperti klien, gitu loh, guys. Ya bisa dibilang kalau emang mereka ini punya hubungan spesial, gitu. Ujus, bisa langsung disadap nggak di sana? Ujus, monitor Ujus, bisa langsung disadap di situ, Ujus. Besar sih, kan, ya. Iya, aku juga pengen banget, ya. Ini semua pewa banget ya kan kayak gitu. Oke enggak, coba lu telepon Panda. Coba lu telepon diangkat enggak sama dia. Kalau emang diangkat, lu tanya dia di mana. Karena tadi dia mau nolak lagi untuk dijemput sama elu gitu loh. Berenang di sini bisa nih. Diri Jack, telepon lagi. Telepon lagi, berarti dia sengaja. Berarti dia sengaja nutup teleponnya elu karena emang dia enggak mau diganggu sama elu gitu loh. Telepon lagi. Aku suka banget sih kalau kayak gini. Kok mau reject aja sih? Emangnya dari siapa? Enggak, gak dari siapa ngapain. Sebagai kekasih yang tak dianggap kuatnya bisa mencoba menang.